Sedikit berita sukan dari wilayah timur. Terengganu FC sekali lagi berdepan dengan cabaran getir dalam kancah memburu kejuaraan piala musim ini memandangkan keputusan pembatalan piala AFC yang akan diputuskan selewat-lewatnya esok. Satu tempoh pendek dibuka oleh Konfederasi Bola Sepak Asia AFC untuk mana-mana pasukan menawarkan diri sebagai tuan rumah. Jika sebaliknya, berkemungkinan besar hajat TFC untuk bersaing dalam piala AFC bagi zon ASEAN terpaksa berkubur. Keputusan mengejut itu diumum dalam satu nyataan di laman web rasmi AFC semalam. Bagaimanapun, Ketua Pegawai Operasi TFC Muhammad Sabri Abbas menjelaskan pasukannya tetap optimis penganjuran bertaraf Asia tersebut tetap diteruskan. Di TFC kami masih lagi menunggu apa ni maklum balas daripada pihak FAM, yang mana seperti yang kita semua tahulah apa ni AFC telah mengumumkan dalam masa insya-Allah dalam masa 3 hari jika tiada negara yang apa ni menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah, maka kejohanan AFC Cup bagi zon ASEAN akan dibatalkanlah. Saingan Piala Asia ini juga menjadi sasaran utama kejuaraan buat TFC yang telah membuat persiapan sejak tahun lepas, malah terpaksa berbelanja lebih untuk program latihan berpusat yang telah dilakukan sepanjang pandemik.